Kali ini masih seputar kasus pembunuhan Brigadir J yang sudah berjalan beberapa bulan. Kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua atau Brigadir J akan memasuki sidang perdana minggu depan. Beberapa waktu lalu Bareskrim Polri telah menyerahkan berkas dan barang bukti termasuk para tersangka ke Kejaksaan Agung. Dalam penyerahan berkas perkara dan barang bukti para tersangka dihadirkan, yaitu Verdi Sambo, Putri Candrawati, Kuat Maruf, Barada Eliezer atau Barada E, serta Bribka RR atau Ricky Rizal. Para tersangka dihadapkan ke publik satu persatu, termasuk Barada E. Ada yang menjadi sorotan dari sikap Barada E saat dipertontonkan di depan wartawan di Kejaksaan Agung. Cukup mengejutkan saat persidangan Barada E, di mana saat sang hakim membacakan surat dakwaan, Barada E tiba-tiba bicara sembari meneteskan air mata. Diduga sebelum sang hakim mengetok palu, Barada E beri pesan menyentuh sehingga seisi ruangan sidang meneteskan air mata. Pada saat itu, tangan Barada E yang diborgol menunjukkan ke bawah dengan jari saling bertemu. Tak cukup di situ, ia juga mengungkapkan pesan yang disampaikan Barada E dengan simbol jari saling bertemu dan menunjukkan ke bawah, merupakan pesan tertentu dari Barada E. Menurut kalian pesan apa yang sedang disampaikan Barada E? Pahami beberapa sandi yang sering dipakai polisi dengan bahasa tubuh seperti mengusap hidung, mengusap kuping kanan dan kiri dan lain-lain. Maka jangan heran jika di tengah masa ada sersen namun semua polisi tetap mengenali, tulis narasi di video tersebut. Menanggapi maksud kode yang konon dikirimkan Barada E, penggugah pun menanggapinya. Bersatu melawan hukum tajam ke bawah dengan cinta atau kompak. Simbol militer, dia sedang diawasi, dia dalam ancaman. Simbol militer tandanya dia sedang diawasi, sedang dalam ancaman, ujar Ed Putri Berlian. Mungkin sampai sini saja yang bisa tim Gudang Seleb informasikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya.